قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين ذكر الصحابة سئل عبد الله بن المبارك وهناهيك به جلالة وعلما أيما أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز فقال الغبار الذي دخل أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز كذا كذا مرة Asyara بذالكا ila anna fadilata suhbahatihi sallallahu alaihi wasallam wa ru'yatihi la yu'adiluha shay'. Zikru sahabat, menyebut sahabat, artinya menyebut kemuliaan, keistimewaan sahabat. Sahabat ini adalah manusia-manusia atau orang-orang yang mulia. Kemuliaannya mereka sangat luar biasa, dan mereka mendapatkan kemuliaan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena banyak membantu Nabi, memiliki andil di dalam tegaknya dan tersebarnya agama Islam, dan itu bukan sesuatu yang kecil, itu sesuatu yang besar cuma orang aja yang terkadang nggak memahami jangankan sahabat jangan sahabat kita ini kita sekarang ini kalau ada orang berusaha menegakkan sunnahnya Rasulullah ada orang berusaha menegakkan sunnahnya Rasulullah punya modal dia punya modal untuk menegakkan sunnahnya Rasulullah kita ikut andil membantunya dari apa yang kita bisa maka, kita mendapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa, dan kemuliaannya tidak akan berhenti dengan kematian kita. Itu bukan hal yang kecil. Orang di Barzakh itu seperti orang yang dipenjara, atau seperti anak yang di pondok, ingin ditelepon, ingin dijenguk, ingin dibawakan sesuatu walaupun sesuatu itu dia bisa beli tapi enggak dia lebih ingin lebih senang ketika di jenguk tapi sakno sih mau ndak tahu di jenguk ah eh, ndak pernah ditelepon tapi di nelpon itu eh, kasihan yang mulia itu kalau ditelepon kalau nelpon ndak istimewa itu eh, tidak istimewa ya. tapi itu or orang tua yang hebat itu orang tua yang hebat yang tidak menelpon dan tidak senang kalau ditelepon sama anaknya kenapa buang-buang waktu untuk belajar mestinya apa full belajar sudah wis ojo takok bapak ojo takok kok ibu ya. atau orang tua jangan tanya anaknya kecuali kepada ustadznya bukan kepada anaknya kepada ustadznya kif waladi mestinya seperti itu walaupun tidak ono Hah? Spalas, ono sinta lah ketika punya andil ketika didatangi misalnya bu oh, bahagia walaupun terkadang nggak bawa apa-apa datang tok aja seneng seneng Apalagi datang bawa bawa, oh, wow, lebih seneng. Orang di barzah juga gitu. Ketika ada yang mengirimi dia doa, uh wow, senangnya luar biasa, seperti dapat paketan ini. Kalau zaman dulu seperti dapat wesel, uh wow, dapat duit, senang, bahagia dia. Wah, wow, apalagi dijenguk satu keluarga, wah wow, tambah lebih bahagia lagi dia lebih bahagia lagi, wow, kalau yang membacakan banyak, wah wow, banyak, lah kenapa? apa? mungkin hidupnya nggak punya banyak andil itu. tapi orang yang hidupnya punya banyak andil dalam tegaknya agama Islam, dalam tersebarnya syariatnya Nabi Muhammad, sunnahnya Rasulullah saw, oh orang maki, orang maki, orang maki, dan setiap orang yang maki itu dari sebagian andilnya dia, maka, wah wow, setiap hari didatangi dia setiap hari dia mendapatkannya seneng bahagia terus makanya jadilah orang yang punya andil jangan males andil nyebarkan andil membantu enggak tengah nyantai acara jangan ngelihat ajarannya apa yang kamu lakukan ini untuk apa tegaknya apa yang kamu kerjakan itu jangan lihat acara lah para sahabat itu mulia karena apa itu lo punya mereka punya andil kita ini apa bahasa Indonesia ini mereka itu punya jasa besar untuk kita dari kita dari kita jadi kita harus memiliki balasan yang besar untuk para sahabat Rasulullah terbantu Sekalipun, kalaupun tidak adanya para sahabat, Nabi akan berdakwah. Nggak ada sahabat, apakah Nabi berhenti berdakwah? Tidak, Nabi akan terus berdakwah. Kalaupun tidak ada yang mengikuti, Nabi akan terus menyampaikan. Tapi yang mendapatkan kemuliaan yang dari membantu Nabi bukan berarti Nabi ringan, enggak. Apakah Nabi ringan bebannya? Enggak. Tambah banyak yang membantu, apakah kemudian nabi layak-layak nyantai? <tiduk> kemudian nabi keluar dengan keluarganya, rekreasi, endak, endak. Tambah beban, pikiran nabi. Semakin banyak, kenapa? Ketika sahabat yang membantu dakwahnya nabi dikirim ke sana, mereka ditolak, nabi sedih. Bukan Nabi seneng dengan banyaknya membantu kemudian tak, Nabi tambah ringan be kerjanya enggak. Semakin berat beban yang dipikul Nabi. Kenapa? Ketika para sahabat yang diutus tadi itu kekurangan, dicaci atau dihina Nabi sedih. Nabi sedih. Nah, karena itu mereka punya andil besar yang rendahnya ataupun yang tingginya para sahabat, mereka memiliki kemuliaan yang sangat luar biasa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala siapapun itu siapapun itu makanya kita harus niru seperti sahabat ada orang yang berdakwah mengajarkan ilmunya Rasulullah menyebarkan sunnahnya Rasulullah kita bisa bantu-bantu bantu dengan apapun yang kita miliki nah, sekarang mudah kita punya android kita bisa bantu mereka dengan yang kita miliki ini, sebarkan. Apalagi itu kata mutiara dari para salaf, dari nabi atau yang lain sebagainya, bantu sebarkan. Ya, atau video nasihat-nasihat mereka misalnya sebarkan. Ya, itu manfaat ya, dan itu dakwah yang ikhlas. Mungkin kita nggak tahu ada orang masuk Islam karena sebaran kita tadi itu, karena sharenya kita. Kita nggak tahu jangan diremehkan tapi yang benar-benar ada sumbernya oh, enggak oh, ketok api oh, ketok api ketok e. jangan ketok eh lihat yang ngirim kalau kita ragu tanyakan ini kira-kira kalau saya share gimana bukan asal share ya. harus dizazali dengan sahabat seperti itu memiliki kemuliaan karena itu dibandingkan kita dengan sahabat nggak ada perbandingannya sudah sahabat sedekah satu roti kita sedekah sebesar gunung pun sedekahnya sahabat lebih unggul daripada sedekahnya kita kenapa karena sedekahnya kita itu juga dari ajaran yang diajarkan nabi yang disampaikan juga oleh para sahabat kepada para tabiin, tabiin kepada para tabiin, tabiin, sehingga yang di atas mendapatkan lebih banyak dan lebih besar kalau bahasa bisnis itu seperti MLM yang di atas walaupun tengah tenguk ya, yang penting dia sudah bisa mendapatkan dua kaki kanan dan kiri setiap kakinya memiliki dua cabang yang kanan punya dua cabang yang kiri punya dua cabang Kemudian cabangnya tadi itu setiap kanan dan kirinya Punya cabang dua, ini punya cabang dua Ini lo sing dokur ini Wena Sing nisor nisor tuku Dek eh, melu tuku itu eh Gede Nah seperti itu kita sedekah 10 juta, kita sedekah 100 juta Kita 100 juta Sahabat tak mengeluarkan apapun Misalnya sahabat dapat apalagi sahabat mengeluarkan kecil sedikit oh, tetap sedekahnya sahabat tapi lebih unggul nah, lebih unggul karena itu sahabat ini kedudukannya sangat luar biasa ada seorang ulama yaitu Abdullah ibnul Mubarak pernah ditanya ditanya ini mana yang lebih utama Muawiyah atau Umar bin Abdul Aziz Muawiyah kita kenal apa? Hah? Apa? Berselisih dengan Sena Ali Kan gitu ya Berselisih dengan Sena Ali Sebagian kelompok Melaknat Muawiyah Melaknat Tapi kita diajarkan oleh para salaf Tidak melaknatnya Kita diajarkan para salaf Tidak boleh melaknat Sekalipun itu Muawiyah Apalagi yang yang lain. Nah, Nabi aja nggak pernah melaknat kok. Dan Nabi bersabda dalam hadisnya itu, mabuk itu sababan walalaanan. Aku tidak diutus oleh Allah sebagai pencaci atau pelaknat. Nah. Sana Ali melaknat Muawiyah? Tidak. Sana Ali tidak melaknat Muawiyah. Lah kenapa kita yang dibawa awan melaknat Muawiyah? Siapa yang mengajari kita melaknat Muawiyah itu? yang berselisih dulu Sena Ali dengan Muawiyah Sena Ali tidak melaknat Muawiyah kita yang dibawa-bawa melaknat siapa yang ngajari jangan seperti pendukung presiden kalau pendukung presiden saling laknat saling caci tapi jadilah seperti para sahabat Nabi walaupun berselisih yang ini ingin jadi pemimpin yang ini mempertahankan yang sudah di Lakukan sebelumnya, kemudian berselisih dengan yang sangat luar biasa, tapi tidak mereka kemudian melaknat satu dengan yang lainnya. Nah. nah, ini ditanya, mana yang lebih afdol, Muawiyah atau Umar bin Abdul Aziz? Dan Umar bin Abdul Aziz, kita ketahui, dia adalah seorang pemimpin yang adil, ketika menjabat bukan senang, lari, dikasih jabatan loh ya. Bukan mencalonkan dirinya Dikasih jabatan, nggak mau Kalau sekarang kan mencalonkan Mencalonkan Ada lagi yang aneh itu Ulama mencalonkan Anggota DPR atau yang lain Sebagainya Niatnya yang diucapkan Bagus-bagus Niatnya untuk ini, niatnya untuk itu Si Arab duit padahal Berani mencalonkan Merasa kayak, kayak aman dari fitnahnya dunia Akhirnya apa? Katut Katut Sena Umar bin Abdul Aziz ini gak berani Khawatir Gak berani Dikasih, nolak Menolak, gak mau, enggak Dipaksa Enggak Sampai lari Akhirnya terpaksa menerimanya Karena yang saat itu yang paling pantas adalah beliau yang paling cocok, yang paling pas Dalam segala Sifat atau Apa, ciri Tanda-tanda Terpaksa menerimanya Terpaksa Terbukti keterpaksaannya itu dalam Kerjanya Kalau sekarang Terpaksa menerima ini Tapi Mau dikasih ini Mau dikasih itu mau melakukan ini, mau melakukan itu, enggak terpaksa jenenge. Terpaksa itu mengerjakannya dengan sangat hati hati dalam segalanya. Beliau terpaksa sehingga ketika menjabat masuk rumah dinas, dilihat oh ini enggak dibutuhkan. Lepas. Jual. Hasil uangnya dimasukkan Baitul Mal. Oh ini enggak perlu. Enggak usah diganti. tetap ini aja. Sekarang kan enggak. Kesempatan jadi presiden baru masuk istana ini dari presiden sebelumnya ganti catnya ganti lemarinya ganti 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 Mumpung negara ganti bayar Mari utang sing bayar ganti enak ganti 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 yang tidak punya akal kambing bedes gelem tawaran oleh kayak ngono tidak nah, nunggu manusia ini tidak, nah, ndak mau apapun yang tidak diperlukan dijual masuk baitul mal baitul mal itu uang yang dikelola oleh negara kalau bahasa kita negara lalu diperuntukkan manfaatnya untuk muslimin jadi bukan untuk pribadi, untuk muslimin. Lampu saat malam atau saat gelap itu yang dinyalakan sebutuhnya saja. Sebutuhnya saja. Mana ruangan yang dipakai yang itu dinyalakan. Kalau ada dua lampunya cukup satu. Jadi benar-benar hati-hati. Sehingga diriwayatkan dalam menjabat kepemimpinan beliau ini tidak pernah tidur. Ada riwayat itu adalah Sena Umar bin Khattab, ada riwayat itu Sina Umar bin Abdul Aziz. Gak pernah tidur. Hmm. Kenapa? Kalau pagi ngurusi rakyatnya. Kalau malam tidak mau haknya dia sebagai hambanya Allah itu hilang sehingga dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. kita nah, hanya mana yang lebih utama ini antara um Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz. Nah, orang taunya Muawiyah cuma perselisihannya dengan Sena Ali. Orang tahunya Sena Umar bin Abdul Aziz adalah seorang pemimpin yang adil. Ya. Dijawab sama ya, Imam Abdullah bin Al Mubarak. Al Gubar Allah Dakhala anfa <kaitan> Muawiyah ma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khairun min Umar bin Abdul Aziz kaza kaza marah debu yang ada di Hidungnya Muawiyah, ketika ia bersama Rasul SAW itu lebih utama, lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz sekian sekian kali. Debu yang ada di hidungnya Muawiyah nah, ini mengajarkan apa? Mengajarkan jangan kurang-kurang ajar. Sekalipun Muawiyah itu pernah berselisih paham dengan Sena Ali, tapi dia adalah seorang sahabat. Lah, apapun yang terjadi. Dengan sahabat itu kita tidak boleh ikut campur wama kutu anhu wa ajrul apa yang terjadi di antara sahabat Diam... Kenapa? Mereka melakukan itu semuanya dengan hasil istihad dan Nabi bersabda orang yang melakukan istihad dan salah dia memiliki satu pahala satu kebaikan dan orang yang beristihad dan benar dia memiliki dua pahala ya, apa hadisnya itu manis tahada falam asab falam falahu ajran waman waman istahada wa falahu ajrun au makola ya, barangsiapa yang beristihad benar dia mendapatkan dua pahala istihad salah dapatkan satu pahala nah apa yang terjadi itu istihadnya mereka nah, kita diem sudah nggak perlu ikut campur wama jaro sahab naskutu nah. eh, ini mengisyaratkan apa mengisyaratkan kemuliaan para sahabatnya nabi dan juga bagaimana mereka melihat nabi yang itu tidak bisa digantikan dengan apapun melihat nabi itu sudah mendapatkan kemuliaan Oh, dilihat Nabi melihat orang yang melihat Nabi itu mendapatkan kemuliaan kita apalagi orang yang langsung melihat Nabi orangnya melihat Nabi langsung oh orang yang mulia kita bisa menjadi mulia karena melihat orang yang melihat Nabi apalagi orang yang melihat Nabi langsung huh? kan gitu ya Habib Ali mengatakan beruntungan bakat man got Ro'ahum au ro ah, man ro Ini untuk para salaf ini. Bakat man Beruntung Orang yang telah melihat para salaf Au ah, man Atau Melihat orang yang melihat para salaf Jadi kita nggak melihat para salaf Tapi lihat orang yang melihat para salaf nah, Karena itu kalau kita Uh, kepingin beruntung seperti ini ada orang-orang tua yang pernah melihat Ayo ah, Abu Bakar Gersi atau orang-orang tua yang pernah melihat Ayo ah, Ja'far bin Syekhon atau Ayo Abu Bakar bin Husain segaf atau yang lain sebagainya datangi apalagi mereka masih hidup misalnya datang melihat mereka itu untung walaupun bukan ahlul ilm apalagi kalau mereka sampai ahlul ilm beruntung kita Kenapa mereka pernah melihat orang-orang yang mulia Apalagi kalau melihat Nabi coba Masih melihat Aulia itu Aulia masih mengikuti Nabi Derajatnya di bawahnya Nabi nah, Kalau melihat Nabi Lebih mulia lagi nah, Karena itu katanya Abdullah bin Mubarak Ini menjelaskan Yang dia nyatakan itu menjelaskan Keutamaannya para sahabat Kenapa? Mereka melihat langsung Rasul SAW Dan itu tidak bisa digantikan dengan apapun An Anas ya, Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kemuliaan Kepada kita Dengan kedekatan kita dengan orang-orang yang mulia Yang mereka dapat memandang Wajah Rasul s.a.w dan mudah-mudahan kita bisa menghormati para sahabat sebagaimana orang-orang yang mulia menghormati dan memuliakan para sahabat. Amin. Allahumma amin. alaihi wasallam Muhammadin alamin. يحمد الله وياسر كلما قد تعسر ربنا الله سبحانه له البحر والبار مالك الملك واحكى من تصرف ودبر الكريم الرحيم العادل المحسن البار يسع الجود والمعروف يعطي ويقهر نحمده نشكره في ما قضى وقدر قلبي صبر على المكتوب ولا تصبر وارض بالحكم من ربك حلا عندك فن ربك بقلطه منك وعلام واخبار لا تعرض ولا تجزع ولا قد تضجع فإن من يسخط المكتوب ما قات والذي يرضى بالمكتوب اكتوب يوفي ويجبر وعلى ما أن القضاء قد كان بالخير والشر قد جرى به قلم في اللوح من قبل يذهار سلم الأمر تسلم للمهيمن وتؤجار جل ذو العرش مولانا الكبير المجبر مالي كل ملك واحد مالي حد فيه من ذر كله الامر له قدر ودمبر وسخار فأحمده وشكره في حال النافع الضار واذكروا سلوه لا تسأل غيره البار ثم صلوا على الهادي الشفيع المصدر أحمد النور ذي نوره على يا يزهار والحمد لله رب العالمين. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم أدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسد مخلوقاتك. وعلى أدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل الصلاه على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا فعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فكهنا وفكه اهلنا وقرابات لنا في ديننا مهل كتر انثى وذكر لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخلا أتقياء لما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واقضي أن ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله داش المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى صحب المصابح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك واصاك وحسبنا الله نعم الوكيل اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي سيئاتي وتجاوز أن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي <applause> واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أوليائك واسلك بي سبيل هداك اللهم أسلني بما يوصلني إليك واجمعني بما يجمعني عليك ويسر لي من الأعمال الصالحة ما يجب لي أزلف لديك صلى الله عليه وسلم فاتحة بنت القبور والإقبال والصلاح كل حال إلى حضر سنة رسول محمد بن عبد الله وآبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأزواج رسول الله وآل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولرواح جمال الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المستهدين والمقلدين وجميع مصنف الكتب النافعة خصوصا منهم سنة محجر الله ومزين إيسا وزين البيدر بن أحمد وزين على بن بيدر بن أحمد وزين البقيه المقدم محمد بن علي بعالو وزين بمدن... السابق

ولهي يوسف بن عبد على حسن يوشي الخاص سلطان بن عباس بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن عطا الشاخر بن عبد الله بارك البشاد ووزير الباد والبلاد الحي عبد الله بن علاوي بن محمد الحجاج جزء الاسلام ابي محمد بن محمد الغزالي واصولهم وفروهم من شيخهم من المدينه ومحبهم لم بهم ارواح والدينا ووالدكم وامواتنا وامواتكم واموات المسلمين آن الله يغشم بالرحمن والمغفرة والجنة يبرز قلوب المسلمين يختم لنا ولكم لسنا بعد طول الأمر فيأخرنا في حاكم على الله وأسلم عند الله أن الله يجعلنا من الذين يسلمون القرآن فتبع حسنة وأن الله يفتح علينا فتح العارفين ويفتح في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سبيل ويرزقنا فهم النبيين ويغفر المرسلين ويرحم الملائكة المقربين. ويجمعنا كل فن التقوى من كل اذى وبلوى ويجزي جميع الدنيا دين الدنيا بالمسرى والاخره بالمغفره ويهب لنا ما وهب لكل رجال من واخلاق <applause> ونيات على هذه النية وعلى كل دين صالحة وعلى من نرسل صالح وعلى من احيي عمر وعلى من شيخنا وانا وما قصدنا وما تابنا وعلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الله وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى محمد اللهم يا من به ما كل الأمور كلها وإلى جلا من كل فتحم فتح علمي يا فتح لنا فتحا قريبا اللهم أصلح النية والذرية واجعل الحاجة كلها مقضية دينية ودنيوية وأخرى ويجابر البرية اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الأهل والمال والعيال وارزقنا من رزقك الحلال وفينا من شر ما تاتي بالأيام والليال ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا ربنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي والسلام الحمد لله رب العالمين